Halo teman-teman, selamat datang di channel The Hero. Oke, pada video tutorial kali ini aku akan berikan bagaimana cara agar saat kita melihat status WhatsApp teman kita, kontak kita tidak terlihat olehnya atau tidak kelihatan. Namun resikonya atau akibatnya, saat kamu melakukan tutorial yang akan saya bagikan, kamu juga tidak dapat melihat siapa saja yang sudah melihat status WA kamu. Nah, itu adalah akibatnya yang akan kamu lakukan apabila melakukan tutorial yang aku bagikan. Selain itu, saat ada yang chat kamu, maka teman kamu tersebut tidak akan mendapati centang dua warna biru, hanya saja centang dua begitu saja meskipun sudah kamu baca. Nah, langsung kita ke panduan tutorialnya. Yang pertama, pastilah buka dulu aplikasi WhatsApp kamu. Di sini saya bukan WhatsApp asli ya, WhatsApp Messenger, bukan WhatsApp mod atau GB dan sejenisnya. Setelah terbuka seperti ini, silahkan tekan pojok titik tiga yang ada pada pojok kanan atas. Lalu silahkan pilih setelan. Selanjutnya silahkan pilih akun. Lalu pilih privacy. Nah, fokus pada bagian laporan dibaca. Jika dimatikan, Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat group. Nah, untuk menerapkan supaya kita tidak ketahuan saat melihat status WhatsApp adalah dengan menonaktifkan laporan dibaca. Nonaktifkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saat kamu melihat status WhatsApp teman kamu, teman kamu tidak dapat mengetahui kalau kamu sudah melihat status WhatsApp-nya, atau kontak kamu tersebut tidak ada pada daftar yang sudah melihat status kamu. Nah, jadi seperti itu guys tutorialnya. Cara seperti ini biasanya diterapkan untuk apa ya, biasanya ya biar tidak kelihatan WA-an terus kali ya, tidak melihat status teman, atau mungkin mau lihat status gebetan atau mantan, mungkin biar tidak kelihatan melihat statusnya, ini di nonaktifkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu, entah kamu alasan apa kamu menonaktifkan laporan dibaca sehingga kamu tidak kelihatan, tidak ada pada daftar saat melihat status teman kamu. Nah, apapun itu alasannya, semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Anda Hero, karena di channel ini aku akan berbagi tutorial-tutorial menarik lainnya. Mungkin terkait WhatsApp juga akan ada lagi. Oke, sampai jumpa di video tutorial lainnya.